pemenang dari Ballon d'Or 2024 sudah diumumkan, guys. Dan ternyata teman-teman semua, yang menang Ballon d'Or tahun ini adalah Rodri, ya guys ya. DMF gua yang gua pakai terus ternyata dapat Ballon d'Or, guys. Siapa sangka gitu, boy ya. Selamat Rodri dan fansnya ya. Mantap sekali, boys. Jadi di sini ya kan, seperti judul dan thumbnailnya, gua bakalan bikin sekuat Ballon d'Or 2024 ya guys ya. Jadi ada 1-30 dan kita bakalan masukin ke sekuat ya guys ya. Gimana keseruannya? Langsung aja, ini dia, kita gas ya guys ya. Let's go. Buat kalian yang mau top up, langsung aja ke Zeratul Fire ya guys ya. Ingat, jangan di tempat lain guys, terlalu berisiko guys ya. Jangan ganti-ganti tempat bro, langsung aja di Zeratul. Top up-nya di Zeratul ID. Terus kalau untuk jokinya di Zeratul Ace ya. Kalian langsung aja follow keduanya, aman dan terpercaya. Let's go. Oke, teman-teman semua, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya, ini sekuatnya yang bakalan kita pakai ya dari squad Indonesia. Kita bakalan masukin di sini aja sekuatnya. Jadi kita bakalan coba gas ya guys ya. Yang pertama pastinya yaitu Rodri dulu, bos ya. Rodri dulu gak sih guys? Anjay, Rodrinya dulu coy. Jadi kita bakalan lihat di sini DMF ya. Rodri ini dia pemenang 2024 ya, Ballon d'Or 2024. Kita bakalan coba overall rating saja di sini, dan ini dia ya. Ini nih, damn boy, widi, langsung jadi kapten gak tuh ya kan? Dan kita bakalan lihat lagi ya guys ya, kita bakalan lihat lagi urutan kedua Vini. Oke, ini banyak juga nih yang didebati nih antara Vini atau Rodrigo ya. Rodri ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi ya udahlah, menurut kalian gimana guys? Menurut kalian, gue nggak mau berpendapat, gue males guys. Ya kalian gimana pendapat kalian? Vinicius atau Rodri? Coba komen di kolom komentar. By the way, lanjut dulu di sini ya guys ya. Udah ada Rodri, udah ada Vini ya. Dan wow, di sini gue nggak tahu kenapa di sini sama-sama showtime ya guys ya. Showtime lawas gitu, showtime jadul bro. Jadi ya seperti itu. Dan kita bakalan coba lihat lagi teman-teman semua. Kita bakalan lihat lagi di sini ada Jude Bellingham. Bellingham ya teman-teman ya. Oh my god. Kita lihat dulu Jude Bellingham. Jude Bellingham itu berarti ada di posisi attacking midfield ya. Attacking midfield Jude Bellingham guys. Oke, ini dia boy. Wow, showtime semua, gila guys ya. Oke, udah ada Jude Bellingham, Rodri, Vinicius, dan kita penasaran nih siapa yang keempat guys. Keempat ada Erling Braut Haaland bro. Wow, the heck bro. Oke ya guys ya. Jadi udah ada Erling Braut Haaland di sini. Kita coba lihat ya. Berarti CF ya guys ya. CF, dan kita coba lihat di sini. Wow, gue punya dong, pasti dong. Ya kan di sini. Nah, itu dia. Ini kita kenapa showtime semua anjay? Ada Kylian Mbappe. Wow. Showtime lagi ini harusnya guys. Ini harusnya showtime lagi tuh kan. Showtime lagi, cok. Ya ampun, ini dia ya guys ya, showtime lagi cuy. Oke, jadi seperti itu. Dan kita lihat ya. Kita lihat deh setelah Mbappe siapa lagi guys. Gila, ini tanpa di setting-setting loh. Ini showtime semua gini, Bre. Oke. Lautaro Martinez. Nah, Lautaro kayaknya gua gak ada sih. Oh, ada guys, ada ya. Jadi kita simpan di sini aja Lautaro. Nice, karena udah gak bisa lagi di squad ya. Terus ada Lamin Yamal. Wow, itu dia guys ya. Lamin Yamal. Let's go. Gila guys, 17 tahun udah di top 8 guys ya. Gelo guys, kalian 17 tahun gimana guys kehidupan kalian guys yang 17 tahun nih. Gue 17 tahun masih sekolah anjay. Nah, itu dia ya, Lamin Yamal guys. Ini bisa kayak gini gak sih? Nah, biar ori gitu ya. Toni Kroos. What the heck? Toni Kroos guys. Ada Toni Kroos ya, teman-teman semua, padahal udah pensiun coy. Ada Toni Kroos. Kita lihat di sini Toni Kroos. Ini dia showtime semua guys. Ini gimana guys? Oke, Harry Kane. Oke, Harry Kane ya guys ya. Kita cari lagi Harry Kane. Berarti Harry Kane ada di posisi center forward guys. Oke, center forward Harry Kane. Nah, itu dia. Ya ampun, bener-bener semuanya showtime semuanya udah bro. Showtime semuanya udah guys. Hah? Phil Foden. Nah, Phil Foden nih berarti RMF ya. Yang RMF kali ya. Udah ini aja lah. Oh ternyata ada di situ guys ya. Apa kalian gak bosan lihat sekuat kalian yang gitu-gitu aja? Langsung aja upgrade sekuat kalian menjadi lebih gede, lebih bagus di USA Store teman-teman semua. Follow dan juga order teman-teman semua di sana. Kalian bisa lihat stoknya ya guys ya. Gacor bet. Oke ya guys ya, kalian tinggal gasin di sana order, dan pastinya murah-murah guys ya. Langsung follow dan juga order kata gua mah ya. Let's go. Terus berarti yang keberapa? Ke-12 ya. Wirtz. Gua ada nggak guys? Ah, itu dia. Ada bre. Let's go ada guys. Oke, nice. Terus selanjutnya di sini
Kita coba lihat siapa. Dani Olmo. Let's go. Dani Olmo, guys. Dani Olmo berarti Spain ya. Bentar. Di mana dia, guys? Oh, ada, Bang. Santai. Santuy, skuskuy. Ada, bro. Damn, boy. Abis Dani Olmo ada Lukman. Berarti caranya kita di klub di sini di Italian League Atalanta ya enggak sih? Ada enggak? Oh, ada, Bre. Let's go. Oke, nice. Ya kan? Aduh, kok kenapa di si ini anjir? Kocak. Selanjutnya itu Nico Williams. Wuh, Nico Williams ya guys ya. Berarti di Spanyol lagi ini, bro. Harusnya di Spanyol lagi, guys. Ada enggak ya gua ya? Nico. Oh, ada, Bre. Ada gua, guys. Nice. Ada terus loh, dari tadi ada terus, guys. Dari tadi ada terus. Oke, berarti ini di posisi ke-16 ya sekarang ya, guys ya. Ya kan tadi Nico Williams ya. Berarti ini di posisi 16, Granit Xhaka, guys. Ada enggak nih Xhaka nih, bro? Xhaka itu berarti harusnya ada yang dari Arsenal gua ya. Bentar, versi Arsenal ada harusnya, guys. Kayaknya ya. Enggak tahu nih, Bre. Oke, Arsenal Granit Xhaka. Mana? Ah, gua tahu ada gua mah. Oke, itu dia, mantap. Terus selanjutnya Federico Valverde, guys. Waduh, ini Valverde juga ini, guys. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini Valverde juga showtime ya, temen-temen ya. Kita lihat aja, guys. Ah, CMF. Nih, showtime tuh kan, showtime lagi, guys. Showtime lagi, cok. Ah, itu dia ya. Terus siapa lagi? Ini dari tadi nggak ada back ini, bro. Gimana nih nggak ada back, guys? Valverde, Emiliano Martinez. Wow, Martinez ya. Jadi kita bakal masukin di posisi kiper, guys. Akhirnya ya, ada posisi kiper nih, Bre. Martinez. Martinez berarti dapat 2 kali ya? Martinez lagi, bro. Nah, ini dia, guys. Beh, gokil itu dia ya. Damn, kita coba lihat. Federico Martinez, Odegaard. Berarti kita cari di Arsenal aja, Bre. Ada nggak ya Odegaard, guys? Kira-kira ada nggak ya Odegaard Arsenal. Nah, ini dia, guys ya. Arsenal Odegaard, guys. Wait. Waduh, nggak ada gua. Shit, meh. Walawe, nggak ada Odegaard. Lah ya udahlah ya, guys ya, nggak punya Odegaard, guys. Udah kita skip ya. Kita cari di sini Honoglu sama Bukayo Saka, guys. Ya. Anakan Honoglu sama Xhaka, guys ya. Oke. Honoglu ini berarti CMF kan? Kita cari di CMF sama si Xhaka itu. Bentar Xhaka bentar deh. CMF dulu. Honoglu ada enggak? Akan Honoglu. Masa enggak ada gua? Ah, ada, guys. Let's go. Ada, cuy. Satu lagi. Berarti Xhaka ya. Xhaka, bro. Xhaka itu kita cari di ini, guys. Di klub aja ya. Xhaka di klub berarti, cuy. Arsenal. Where is Arsenal, bro? Aduh. Nah, ini dia dapat juga, guys. Oke, Arsenal Xhaka. Ah, itu dia dapat, guys. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di posisi ini udah semua ya penggantinya ya, guys ya. Jadi kita coba cari sekarang di sini, guys. Oke, kita cari sekarang di posisi center back dan juga left back dan juga right back, teman-teman semua. Oke, kita cari ya, guys ya. Oh my god. Honoglu, Xhaka, Rudiger, Ruben Dias. Nah, itu langsung, guys. Langsung dikasih Rudiger dan Ruben Dias, cuy. Rudiger, Ruben Dias ya. Oke, ada nggak Ruben Dias ya? Harusnya Rudiger ini bisa masuk, Rudiger, tapi untuk Ruben Dias gua nggak ada deh kayaknya, guys. Ampun, nggak ada juga nih Ruben Dias, guys. Kok nggak ada Ruben Dias ya? Kenapa gua nggak punya Ruben Dias, cok? Oke, Ruben Dias, Saliba, berarti Arsenal ya. Saliba, guys. Oke, Saliba. Gak apa-apa, kita akhirnya ada lagi nih ya. Saliba berarti kita cari di ini, kenapa nge-lag ya? Sekarang nge-lag nih yang begini-beginiannya, anjir. Nyari ini doang, nyari pemain doang nge-lag, cok. Blok, bener-bener dah. Bentar. Saliba. Where is Saliba, bro? Saliba mana? Oh, ini dia, guys. Saliba, guys. Let's go, Saliba. LB dan RB, ayo. LB dan RB, ayo. Biar kelar nih video. LB dan RB. Siapa? LB, RB. Loh. Hamel, Dovbik. Ya, gak ada. What? Lulu. Oh, Dani Carvajal kesekip anjir dari tadi. Pantesan gue nyariin Dani Carvajal. Dani Carvajalnya kesekip, kocak. Ya ampun. Harusnya keempat itu ya. Eh,
ketiga apa keempat? Keempat ya? Keempat bro, ya udahlah ya. Dani Carvajal bro, keskip anjay dari tadi guys. Nah ini Dani Carvajal coy, wede wede. LB nya siapa ya LB nya guys? Oh LB gue bisa masukin ini gak sih? Nah ini, yeah, LB nya dia guys. Oke berarti kita bakal masukin siapa? Satu lagi nih di nominasi ya. Bentar guys, harusnya kita bisa guys masukin tadi kan Declan Rice, Cole Palmer, Saliba. Cole Palmer berarti ya, kita masukin Cole Palmer guys. Let's go Palmer, Palmer. Anjir keskip, sorry ya. Sorry sumpah gak liat anjir, untung aja guys. Untung aja cok. Nah berarti Chelsea, let's go. Terakhir ini guys ya, terakhir bro. Ayo ayo ayo. Palmer, where's Palmer? Ini dia Palmer guys. Oke Palmer, let's go Palmer. Damn, oke teman-teman semua, akhirnya selesai juga susun-susun squad. Gila, lama banget guys ya. Jadi teman-teman semua, ini dia ya starting line up untuk Ballon d'Or 2024 teman-teman semua. Dan tadi sorry banget untuk Carvajal, harusnya Carvajal dulu baru si Erling Haaland ya, tapi nggak apa-apa, yang penting untung gue lihat guys. Jadi kalau kalian bisa lihat sini udah aman, enjoy. Ini dia pemain-pemain masuk ke 30 besar ya Ballon d'Or 2024. Gimana menurut kalian? Bagus gak guys? Coba komen di kolom komentar ya guys ya. Gue Eka Ramzulan pamit, keep charming, work hard and loving. See you in the next video bro.